إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا خوس كلنا اخوات بر آباء الأمهات رحمكم الله كيتلانجت كان كاجين فقه الأسرة ملانجت كان برتموان صبلوميا برتمكان خطبة ديما ساعده حكم حكم خطبة ديما ساعده Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas uh, apa itu khidbah, iddah, kemudian dua istilah yang sangat mendasar dalam masalah khidbah dan iddah yaitu apa? At-tasrih dan at-ta'rid -ta namanya. Tasrih itu ucapan, kalau bahasa kita ucapan belak-belakan. Kalau ta'rid, ta maka dia ucapan secara tidak langsung, menyinggung, tapi tidak langsung. Kemudian kita telah menjelaskan hukum mengkhidbah perempuan yang masih memiliki suami. Apa hukumnya dan nah itu haram. Dan perlu terlalu, selalu diingat, diulang-ulang bahwasanya makna khidbah yang kita maksud di sini adalah makna syar'i yang mana khidbah secara syar'i itu jauh lebih simpel dibandingkan khidbah secara uruf atau tradisi yaitu cukup khidbah itu adalah talabur rajuli min an yankihaha yaitu pria mengajak seorang perempuan untuk menikah ya menikah Baik bicara langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Ini maksud khidbah. Ini khidbah namanya. Ya. Hatta walaupun via WhatsApp atau SMS dan dan semisalnya. Maka mengkhidbah atau menyatakan hal tersebut kepada perempuan yang masih memiliki suami maka itu haram. Kita juga telah sedikit menjelaskan hukum khidbah terhadap perempuan di masa iddah. Tetapi ini rinciannya panjang. Di masa iddah dari wafatnya suami. Dari wafatnya suami. Maka ada hukum tersendiri untuk kasus ini. Ya, terbagi menjadi dua. Yaitu kalau misalnya mengucapkan khitbah tersebut pada perempuan yang di masa iddah setelah wafat suaminya uh, langsung bicara belak-belakan maka haram dan itu maksiat tetapi kalau misalnya yang kedua yaitu dengan uh, ta'rid hanya menyinggung berbicara tidak langsung maksudnya kalimatnya tidak langsung menjurus langsung enggak maka ini diperbolehkan ini diperbolehkan sebagaimana telah kita bahas dengan dalil-dalilnya. Maka pada pagi hari ini insyaAllah ta'ala kita akan membahas beberapa case, beberapa hal, beberapa poin dan sebagaimana biasanya kita akan petakan terlebih dahulu yang pertama. Ya pertama dari pembahasan pagi ini hukum mengkhidbah perempuan di masa iddah dari talak raj'i namanya. Ya jadi apa hukumnya? Hukum khitbah perempuan di masa iddah dari talak raj'i. Jadi ada istilah apa? Talak raj'i. Ada istilah talak raj'i. Ya talak raj'i nanti kita bahas insyaallah. Itu yang pertama. Jadi apa hukumnya mengkhidbah perempuan di masa iddah dari talak raj'i. Kemudian yang kedua, hukum khidbah dari perempuan yang dari perempuan di masa iddah dari talak tiga. Hukum khidbah perempuan di masa iddah dari talak tiga. yang yait, talak raj'i dan talak tiga itu walaupun sama-sama talak tapi beda tapi ada perbedaan konsekuensi ya itu dari talak tiga kemudian hukum khidbah pada perempuan di masa iddah dari talak bain yang bukan talak tiga hukum khidbah, mengkhidbah perempuan di masa iddah dari talak bain yang bukan talak tiga. Mungkin sebagian dari kita, jika tidak keumuman dari kita, ada beberapa istilah yang masih gharib dan asing. Ya, mungkin. Ya. Kemudian yang juga tidak disebutkan dalam kitab ya hukum talak eh, hukum khitbah hukum khitbah perempuan di masa iddah karena ditalak namun masih hamil ya perempuan hamil di masa iddah Ya, hukum khidbah perempuan hamil di masa iddah. Ya. Di masa iddah. Ya, hamil di masa iddah dan suami wafat. Ini nanti kasusnya yang keempat terakhir dah, ya. Jadi semua ini ya jemaah, ada rinciannya dan harap betul-betul fokus. Ya. Karena boleh jadi kasusnya kadang-kadang ada di sebagian keluarga kita. Masalah kadang-kadang kasus ini memang tidak banyak terjadi, tapi hukum syariatnya itu berlaku. Nah kita sebagai penuntut ilmu perlu tahu beberapa hal. Ya, baik kita mulai dari yang pertama di pembahasan pagi hari ini. Hukum makhithbah perempuan di masa iddah dari talak rajai ini anak afon enggak bisa teriak ya karena agak enggak enak suara ya hukum makhithbah perempuan yang masih di masa iddah karena dia ditalak tapi talaknya namanya talak rajai ya yeah. talak rajai apa itu talak roji itu dulu yang kita harus pahami apa itu talak roji talak roji adalah talak yang masih memungkinkan suaminya untuk rojul untuk rojul ya kepada istrinya ini eh namanya talak roji yang kata Allah Subhanahu wa taala at-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Maksudnya talak yang raj'i dua kali. Adapun talak yang ketiga dia namanya talak bain. Ya. Jadi talak dilihat dari talak ada dua macam. Ada talak raj'i dan ada talak bain. Ya, ada talak raj'i dan ada talak bain. Talak raj'i ini yaitu talak yang memungkinkan suami untuk rujuk, yaitu talak pertama dan talak kedua. Dengan lafal talak. Adapun talak bain terbagi menjadi dua talak bain terbagi menjadi dua. Yang pertama talak bain bainunah kubro dan yang kedua talak bain bainunah sugro. Talak bain bainunah kubro berarti yang besar. Ini yang disebut talak tilu, talak tiga. Ya talak tiga. Talak tiga dalam artian imma dalam artian dia sudah tiga kali talak dalam beragam sesi Atau dia mentalak istrinya tiga kali Atau dengan lafal talak tiga dalam satu majlis Menurut sebagian ulama ya, Ini menurut ini khilaf yang kedua khilaf Ya Adapun talak bain bainunah sughra yang kecil maka itu lebih tepatnya adalah fasakh Faskhu aqdin nikah yaitu pembubaran akad nikah disebabkan beberapa hal di antaranya karena ada aib yang tidak memungkinkan salah satu dari keduanya untuk mendapatkan hak zaujiyah ke suami istrian maka ini talak, disebut talak bain bainuna sugra Nah talak bain talak yang tidak memungkinkan suami untuk rujuk itu talak bain bainunah kub kubro saja. Ya, begitu ya. Talak bain bainunah kubro nggak bisa itu nggak bisa rujuk kembali kecuali kecuali jika si perempuan ini nikah dengan pria lain Kemudian nikahnya, kemudian telah terjadi percampuran, namun kemudian ditalak oleh suami kedua, maka masa idah nah setelah itu baru bisa rujuk, bukan rujuk namanya sebenarnya nikah lagi pada laki-laki pertama. Nah itu, itu kapan-kapan soal bahasannya. Tapi yang penting kita petakan talak ada dua, talak roji'i dan talak bain. Talak roji'i itu talak pertama dan kedua. Talak bain ada dua macam. Talak bain bainunah kubro, yaitu talak tiga. Dan talak bain bainunah sugro, yaitu merupakan penghapusan atau fasakh. Pemisahan akad nikah disebabkan beberapa faktor. Ya, yeah. Kita tadi ketalak roji, ikhwan. Apakah boleh Ketika kita tahu seorang perempuan lagi di masa iddahnya setelah ditalak oleh suaminya, tapi talak raji, rajui satu atau dua. Hukum bagaimana? Kan ada dua macam kita berbicara kepadanya tentang nikah. Imma ta'rid, ta imma, imma, tasrih, imma ta'rid. Ta tasrih belak-belakan. Ayo kita nikah yuk. Nah kita. Ta'rid ta menyinggung. Aduh, saya lagi butuh nih perempuan solehah gitu. Dan misalnya, apa hukumnya untuk tasrih jelas haram. Ya, mengatakan itu kepada perempuan yang ditalak talak rajai haram mengatakan seperti itu. Bagaimana kalau dengan ta'rid? Ta Ngomong secara enggak langsung, bicaranya apa apa bahasanya tidak langsung. Bahasanya tidak langsung. Ya, Bilang ke dia kemudian mungkin dia lagi di pasar atau ke pasar kemudian Misal Antum bilang kepada dia Kadar Allah ini lagi pengen nambah misalnya pengen nikah lagi nih Aduh lagi nyari perempuan yang solehah gitu depan dia dan sama-sama saling tahu Bahwasanya dirinya sedang ditalak Atau dalam proses talak Apa hukumnya ini juga haram sama-sama haram hukumnya. Dalilnya apa? Pertama ijma', yaitu dalil ijma' ulama. Ijma' ulama akan keharaman mengkhidbah atau menyatakan perasaan atau semisalnya kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah dalam talak raj'i. Talak raj'i ini masa iddahnya apa jemaah? talak ini ada dua posibilitas. Imma dalam keadaan normal, non hamil. Imma dalam keadaan hamil. Kalau dalam keadaan non hamil, berarti oleh mutlakat ia terobos nabi yang fusihinna tiga kali masa haid, tiga kali masa haid, bukan tiga bulan, tiga kali masa haid. Karena masa haid siklus dari setiap perempuan, siklus perempuan itu berbeza. Ada yang kadang-kadang dua bulan sekali dia masa haidnya. Ada yang bahkan tiga bulan sekali dia masa haidnya. Mungkin karena penyakit atau habis kena COVID dan semisalnya. Maka bukan tiga bulan, haid, bukan tiga bulan uh, durasi iddahnya. Melainkan tiga kali masa haid. Adapun kalau wanita hamil, maka masa iddahnya apa? Untuk tarah raja dan lainnya, maka masa iddahnya adalah sampai ya yaitu sampai lahiran anaknya yaitu kira-kira seperti itu ya itu masa iddahnya maka selama masa iddah tersebut dan itu perempuan ditalak talak raj'i maka tidak boleh kita melakukan tasrih bahkan ta'rid untuk mengungkapkan ingin menikahinya ini ijma' dari ulama dikaitkan oleh Al-Qurtubi Ibnu humam Al-Mardawi, Azhar Al dan lainnya Dan alasan kedua Alasan kedua ini juga perlu difahami baik-baik Alasan kedua bahwasanya Talak Jika itu talak raj'i Maka zaujiyah masih qa'imah Fahami baik-baik Talak Selama itu talak pertama maupun talak kedua Dan masih di masa iddah maka ketahuilah zaujiyah masih qaimah. Yaitu kesuami istrian itu masih berlaku. Kesuami istrian masih berlaku. Mindset ini, ini syar'i. I. Mindset syar'i inilah yang perlu diingat oleh kita ahlu sunnah. Dan juga oleh orang-orang awam. Termasuk kita juga awam dari kanan ahlu sunnah insyaAllah. Tetapi banyak dari orang pikirannya kalau sudah ditalak pertama maupun kedua, maka perempuan ini bebas. Karena makna talak itu bebas. Selama yang benar adalah selama masih di masa iddah, maka apa? Masih zauji masih qaimah yaitu hubungan su, apa, ke suami istrian itu masih eksis. Artinya perempuan ini masih berstatus sebagai istrinya suaminya dan suami berstatus sebagai suaminya dia maka nggak boleh kita apa-apain. Ini yang 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 perlu diperhatikan. Selama masih di masa iddah. Maka mengucapkan hal-hal seperti ini kepada perempuan ini sama seperti mengucapkan hal-hal ini kepada perempuan yang masih bersuami. Sama. Karena sama-sama masih bersuami, hanya saja status dia ini belum full menjadi janda melainkan dia masih ditalak dan belum ada dirujuk tapi masih di masa iddah karena ketika zaujih qaimah ke suami istrian itu qaimah yaitu masih tegak masih tegak hukum suami istri maka hak-hak suami istri itu juga masih harus terwujud pada rumah tangga ini artinya si istri ini masih melayani dan bakti pada suaminya, dan suaminya masih harus apa menafkahi dan memberi, apa namanya, sukna, apa sukna itu, uh, Indonesia apa, rumah tempat tinggal, tempat tinggal, nafkah, dan tempat tinggal. Adapun hubungan seksual, maka ini beda, maka ini beda, hubungan seksual, ya tidak harus melainkan kalau misalnya terjadi hubungan seksual khilaf di antara ulama apakah hubungan seksual di sini ketika suami berhubungan seksual dengan istrinya di masa iddah talak raj'i apakah ini berarti merupakan rujuk atau tidak ini khilaf di antara ulama ada yang mensyaratkan harus dengan niat rujuk ada yang tidak mensyaratkan namanya namanya apa namanya jima ya berarti kan rujuk gitu tanpa harus niat-niat rujuk ya itu teman-teman rujuk ini khilaf dan ala kulihal kemungkinan besar nih rujuk kalau terjadi jima lagi begitu Allah alam nah ala kulihal di sini berarti dia masih bersatu sebagai istrinya fulan taib dimulai dari manakah talak raji itu dimulai dari manakah iddah talak raji Dimulai dari kapan suaminya mengucapkan atau menulis kalimat talak. Bukan dimulai dari kapan dimulai pengadilan. Bukan. Karena boleh jadi, kalimat talak itu sudah setengah tahun dan baru diproses pengadilan enam bulan berikut setelah ini. Faham nggak, ikhwan? Hah? Terjadi nggak kadang-kadang pada orang? Sering. Karena untuk memproses pengadilan itu tidak mudah, Ikhwan. Maksudnya tidak mudah mengajak yang ditalak itu untuk pengadilan. Karena kadang, kadang ya, ya masih gontok-gontokan dan seterusnya. Tadi misalnya mengucapkan kalimat talak di bulan Mei, ya, udah kita pisah aja, kelas ini maksudnya ada talak, maka terjadi cerai. Nah, terjadilah setelah itu tiga kali masa haid selama tiga bulan misalnya. Namun, baru diproses peresmian cerai dari pengadilan kapan 6 bulan berikutnya. Faham di sini, kawan? Resmi cerai kelas. Nah, antum lihat ini, loh. Ini udah cerai berarti ya. Di tahun 2023 awal-awal, Januari eh, sekarang 2024. Nah, apa nih? enggak gini aja, gini aja. 2022, 2021 Mei kemarin, ucap talak dia, suaminya. Tapi nggak ada yang tahu, cuman dia dan istrinya doang dan keluarga besarnya. Jemaah nggak ada yang tahu. Iya. Dan nggak diurus kemudian baru diurus Januari awal 2022. Kemudian wah tersiar kabar Fulana telah ditalak oleh Fulan. Nah ini kabar gembira bagi sebagian orang ternyata. Wah ditalak ini. Wah udah resmi ya? Iya resmi pengadilan. Waduh ya udah berarti Tunggu dulu tiga kali dia masahid, nanti saya akan datang ke rumahnya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak dia datang Januari itu juga sebenarnya? Boleh karena sudah lewat masa idah. Ya saya, ya saya suruh kurang update tanya keluarganya, tanya keluarganya, ini ucapan talaknya sejak kapan? Ya, ini kan resmi talak secara formalnya. Januari. Tapi ucapan talaknya kapan? Kalau lu bilang aku kurawi bilang eh sejak Mei. Taib udah berapa kali udah melewati masa haid? Ya. Oh, udah tiga kali lebih lah. Tahib, apakah dia bersedia untuk nikah? Nah. Begitu. Nah, itu boleh seperti itu. Maka itu udah lewat masa iddah. Ya begitu ya. Itu yang pertama. Jadi ingat ingat ingat, ingat terus bahwasanya Ketika itu talak bain eh afon. ketika itu talak raj'i maka statusnya masih eksis dia adalah istrinya fulan atau semakna dengan istri demikian dengan status istrinya fulan jadi enggak boleh dia apa-apain kemudian kasus kedua poin kedua hukum khidbah perempuan di masa iddah dari talak bain kubro. bain bainunah kubro yaitu isim tabah talak talak tilu atau talak tiga talak ba, talak bain bainuna kubro talak tiga kalau di Indonesia karena umumnya mengikuti madhab syafi'i maka hukum yang berlaku ya, jadi sebelumnya, apa sebelumnya talak tiga ada dua model imma ini talak yang ketiga dalam jangka waktu yang berlainan atau kedua imma apa talak tiga melafalkan talak tiga atau melafalkan tiga kali kalimat talak atau lebih dalam satu majelis ya ada dua model talak tiga itu pertama yaitu talak ya ketiga kalinya dalam waktu yang berbeda bukan dalam satu konteks atau satu majelis. Maka yang ini sepakat sah. Para ulama mengatakan sepakat sah. Misalnya talak pertama tahun 2000, talak kedua tahun 2010, talak ketiga tahun 2020. Pokoknya setiap 10 tahun ditalak dia. Nah ini terjadi talak tiga, bainun al kubro, kelas. Ya setelah ditalak tiga, apa konsekuensinya? Masih boleh saat tap serumah? Enggak boleh. Khalas. Dan tidak halal lagi perempuan itu Dan status perempuan tersebut Bukan Istrinya lagi Maka Zawjiyah tidak koimah lagi Tapi bagaimana dengan Talak tiga Dalam satu majelis Entah dengan mengucapkan Tiga kali kalimat talak berulang Atau lebih Saya talak kamu Kamu saya talak Saya telah mentalak kamu Tiga kali Atau dengan mengucapkan jumlah. Udahlah, kamu saya talak tiga kali sekarang. Kamu saya talak tiga kali sekarang. Maka banyak dari ulama, terutama dalam Madhab Syafi'i, mensahkan talak ini sebagai talak apa? Tiga. Ya, jadi langsung haram langsung habis itu. Walaupun ada di antara pendapat di antara pendapat ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan dan Ibn Qayyim mengatakan dan sebagian ulama Hanabilah masa kini mengatakan bahwasanya talak tiga model seperti ini terhitung satu ini khilaf ulama Kalau kalau kita ikut Indonesia saja dulu, kita ikut apa yang biasa di kita. Tapi talak tiga, apa hukumnya khidbah atau mengucapkan kalimat-kalimat keinginan untuk menikah kepada perempuan di masa idah? dari talak tiga. Maka jawabannya adalah, <coughs> kan tadi ada dua model, imma dengan tasrih, belak-belakan, imma dengan ta'rid, ta nyinggung, tidak langsung bahasanya, cindiran. Kalau dengan tasrih, boleh tidak? Tidak boleh. Kalau dengan tasrih, belak-belakan langsung, tidak boleh. Karena dia masih di masa iddah, Taib masa idahnya berapa lama? Ya seperti yang tadi sama. Kak imma dia dalam keadaan normal <coughs> atau dia dalam keadaan hamil. Maksudnya non hamil atau hamil. Kalau non hamil tiga kali masa id, masa, masa, masa haid. Kalau hamil sampai lahiran anaknya. Itu masa idahnya. <coughs> ya. Itu masa idahnya. Maka tasrih enggak boleh. Tapi kalau ta'rid ta, arid, ta arid boleh sebagaimana dalil juga yang disebutkan dalam Al-Quran <coughs> di surat Al-Baqarah 235 <coughs> wala junah fima bihi min nisa jadi fima bih yaitu dengan ta'rid, dengan sindiran singgungan boleh karena status perempuan ini bukanlah istri siapapun khulas tetapi qadrallah dia masih di masa iddah itu saja dan dia bukan istri siapapun lagi makanya boleh untuk ta'rid ta ya menyinggung nah juga ada dalil dari hadis Fatimah binti Qais hadis Fatimah binti Qais yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ya jadi di sini Fatimah binti Qais seorang sahabiyah itu Abu Amr bin Hafs mentalak beliau mentalak Fatimah binti Qais ya uh, talaknya itu tidak langsung di depan wajahnya, ya melainkan dari jarak jauh dan diucapkan melalui wakil. ya jadi suaminya itu Abu Amr di mana ditalak itu istrinya dari jarak jauh, nggak ada HP pak saat itu, nggak ada HP. tapi di sini pakai Rasul pakai apa namanya pakai uh, utusan, iya pakai utusan diutus eh kamu beritahu ke istri saya ke Fatimah itu saya talak dia ya maka kemudian fasa maka Fatimah bin Qais kemudian murka benci dengan mantan suami dengan Abu Amr ini dan ini talaknya talak tiga dan ini talaknya talak ketiga kalinya ya maka Uh, kata uh, kata, uh, Abu Amr, kata Abu Amr wallahi malaki alaina ya, min say kata Abu Amr yang melalui utusannya tidak wajib atas kami yaitu atas mantan suaminya ini sesuatu apapun untukmu enggak ada kewajiban kami buat kamu wahai Fatimah maka Fatimah binti Qais pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut. Ini gimana kata Fatimah protes kan? Fatimah bintu Qais. Masa saya enggak dinafkahi lagi? Gitu katanya. Padahal saya kan masih di masa iddah. Maka kemudian kata Nabi SAW Laisa laki alaihi nafaqatun Tidak wajib atas Abu Amr itu, mantan suaminya, tidak wajib untuk menafkahimu atau memberi mur tempat tinggal tidak wajib, wajib. ya okay. Fa bayti ummi syarik. ya maka kemudian Al-Muhim singkatnya Rasulullah suruh ya udah itu kan rumah suamimu jadi artinya ini kan Fatimah binti Qais ketika ditalak dia masih di rumah suaminya tapi suaminya di jarak jauh maka dia itu, itu harus pindah. Jangan di rumah suaminya, karena dia sudah ditalak tiga. Maka Rasulullah SAW merekomendasikan beberapa rumah. Udah kamu talak, kamu menghabiskan masa idah di rumah fulan, di rumah fulan. Akhirnya di rumah ibnu Ummi Maktum, seorang tua renta yang buta. Rahimah radhiyallahu anhu. Ya. Ibnu Maktum, Rasulullah SAW. Nah, maka Kata Nabi SAW Fa'idha halalti fa'adhinini Wahai Fatimah Kalau misalnya kamu sudah uh, Halal ya, Kamu sudah halal Yaitu sudah selesai masa Aidah tiga kali Haid Maka beritahu aku Kata Nabi SAW Oke okay. Da, masa masa berlalu ya masa idah maka kemudian Fatimah bercerita, "Falamma halaltu dzakartu lahu." Maka ketika aku selesai masa iddah dari talak tiga itu, aku pun kemudian cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Anna Muawiyah tabna Abi Sufyan wa Abu Jahmin khotobani." Wahai Rasulullah, selama saya di masa iddah ini, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm itu melamar saya, mengkhidbah saya. Faham tak? Gimana? Paham gak coba? Jadi masih di masa iddah. Tapi ini talak 3. Melamar saya. Lihat, melamar. Kalau hukum dalam bahasa syar'i melamar itu melamarnya enggak kayak melamar model kita yang harus pakai rombongan. Ya, enggak harus. Melainkan itu Muawiyah mengucapkan keinginan kepada Fatimah secara tidak langsung bahasanya. Begitu juga dengan Abu Jahan. Jadi di masa indah itu di masa indah. menyinggung hal tersebut. Dan inilah para sahabat cemaskan. Dan ini bukan naib sama sekali. Ya ini bukan naib ketika Antum uh, tahu bahwa saya fulanah menjanda. Antum menginginkannya. Menjandakan tarikh tiga misalnya. Antum menginginkannya. Kemudian Antum mengucapkan kalimat-kalimat tari tidak langsung. Boleh. Bukan naib. dalam Islam ya kalau bagi orang Indonesia kadang-kadang ini sebagai aib ih itu sama janda orang tuh dan seterusnya kita utamakan kalau kita kenal sunnah utamakan hukum syar'i bukan omongan orang ya nah kemudian <coughs> Nabi saw mengatakan kepada Fatimah Amma Abu Jaham, fala yada'u asahu an atiqih. Artinya, Abu Jaham itu suka KDRT, nah gitu ini. Gitu. Abu Jaham suka KDRT. Wa amma Muawiyah fasu'luk la mala lahu. Adapun Muawiyah boke. Kere. Ya. Dan ini kekurangannya itu. Kemudian Nabi bilang inkihi kihi Usamah bin Zaid. Ya. Nikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid, ya, ya Fakari itu kemudian kata Fatimah nggak suka aku, nggak suka sama Usamah bin Zaid, hitam lagi mana suka. Nah di sini Abu Jaham disebut oleh Nabi apa? Aso, aso itu apa? Tongkat, ya itu suka mainin tongkatnya maksudnya keras dia, bisa mukul istrinya. Adapun Muawiyah bokek kiri, enggak punya duit. Apakah ini sebagai ghibah yang mazmumah tidak? Dalam konteks khidbah, lamaran, pencalonan, maksudnya calon suami istri ya. Itu boleh kita menyebutkan sesuatu negatif yang kita ketahui tentangnya yang barangkali merugikan calon ini di pernikahannya kelak. Paham ya? Yang barangkali merugikan calonnya ini di pernikahan. itu di sisi itu. Adapun aib-aib dia yang tidak ada hubungannya dengan masalah pernikahan nanti gimana? Itu nggak usah, nggak usah diomongin. Misalnya uh, ada fulana, ada fulana nanya ke antum. Akhi antum kan tahu uh, kenal ini enggak, Pak? Ini enggak. Yang biasa dia di masjid jauh. Oh, Anda kenal kata antum gimana menurut antum dia itu ada jeleknya apa itu pamannya itu uh, gatel gatel misalnya pamannya gatel gatel coba ini boleh nggak gini, apa urusannya coba dengan nikahan dia yang nikah itu laki laki pamannya gatel gatel terus kenapa ah ini nggak boleh seperti ini. Tapi kalau bisa bilang, oh fulan tahu ana, itu lidahnya pedes itu. Loh kenapa akhi lidahnya pedes? Ya, mungkin sambalnya ketinggalan di lidah nggak masuk-masuk. Ya, kalau kayak gitu boleh karena lidah pedes. Kalau komentar itu pedes banget gitu. Nah ini boleh kita ungkap ke calonnya ini. Ya kamu kalau misalnya mau dia tahan-tahan itu lidahnya pedes sering aja taruh gula itu di situ biar manis nah begitu atau ya hati-hati fulan itu keras dia orangnya boleh keras dia orangnya ya kalau misalnya ada seorang ada salah suka nempeleng nggak peduli mau anak kecil mau apa ini apa ini bukan riba tapi ini ada maslahatnya harus tahu nih perempuan dan sebaliknya juga ya sebaliknya juga ya uh, misalnya ya perempuan lah karena nggak tahu yang perempuan tapi juga semasalah bokek tidak punya duit ya juga nggak apa-apa kita katakan ya Allah anti muamadia dia itu miskin nggak kerja nggak mau kerja dan maunya dikasih itu mentalnya dia tuh anak tahu gitu boleh bilang gitu boleh cuman untuk memberitahu bukan untuk melampiaskan dendam, dendam antum kepada dia itu si barokokok itu itu pemalas tuh jangan sama dia sama saya aja gitu misalnya Hah? lah, Tidak punya duit dia Muawiyah. Padahal Muawiyah ini penulis wahyu loh. Tapi karena ini masalah maslahat untuk dia nikah maka enggak enggak not recommended kata Rasulullah sallallahu bin Zaid. Nikahi Usamah bin Zaid. Enggak mau ini karena fisiknya padahal Abu Jaham dan Muawiyah fisiknya Masya Allah tapi Rasulullah tidak rekomendasikan ini menunjukkan bahwa pria itu jangan cuman fisiknya doang. Lihat kekurangannya dari sikapnya, dari hartanya juga boleh. Tapi Usama bin Zaid, aduh. Aduh ya Rasulullah masa sama dia. Maka kata Rasulullah, "Inkihi Usama bin Zaid." nama Rasulullah. Ya udahlah, nurut sama Rasulullah. Fa fihi khaira. Maka kemudian Allah menjadikan ada kebaikan yang banyak dari pernikahan tersebut. Syahidnya di hadis ini apa? Syahidnya apa? Bahwasanya ketika Fatimah binti Qais itu sedang di masa setelah cerai tilu talak tila, tiga ada dua pria yang menyatakan keinginannya secara tidak langsung. Dari dalil ini juga ada hikmah dan pelajaran bahwa diperbolehkan seorang perempuan untuk menahan beberapa lamaran. Iya boleh. Misalnya ini perempuan ini sudah menjanda selesai dari jandanya misalnya atau atau dalam masa seperti ini kemudian ada yang menyatakan satu ditahan dua ditahan sama dia tiga di, semua nggak dijawab ditahan sampai ada sembilan ikhwan iya kemudian yang ke sepuluh nyari sepuluh siapa insyaallah yang sepuluh yang lebih baik datang ustadznya kalah sembilan semuanya. <laughs> ya nggak tahu ini takhayul ini nggak ada ya. Tapi itu boleh. Ini menunjukkan bolehnya seorang perempuan bahasa jeleknya mengkoleksi lamaran, ya menahan lamaran demi lamaran karena ini nggak cocok, belum cocok belum cocok tapi nggak mau ditolak langsung itu boleh. Cuman sebaiknya ketika menemukan yang cocok. Ya istiqoroh, istiqoroh jelas istiqoroh pak. Mana mungkin cocok? Langsung bilang, afwan, kita nggak jadi afwan, kita nggak jadi, jadi, semuanya di offin semuanya, jangan digantung sampai kapan tahu di offin, ya, jadi begitu, boleh ya untuk yang setelah tanggal tiga. Kemudian apa hukumnya mengkhidbah untuk uh, mengkhidbah? Uh, ini ini apa ini, kawan? Suruk tapi masih ini terbit matahari atau suruk? Suruh bukan terbit matahari. sulmit lagi. Berarti terbit matahari ini. Mengutarakan khidbah untuk perempuan yang ditalak bain, tapi bainunah, tapi, tapi 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 bukan apa? Bukan talak tiga. Ditalak bain, tapi bukan talak tiga. Seperti apa? Ada beberapa. Walaupun tidak mesti talak namanya. Di antara contohnya, perempuan mukhtaliah, yaitu perempuan yang gug gugat, cerai. Perempuan yang gugat cerai. Itu di antara contohnya. Kemudian, terjadi fashu nikah. Fasih akad nikah. Fasih akad nikah. Yaitu dibubarkannya akad nikah. dibubarkannya akad nikah seperti karena ada aib atau terjadi pelanggaran syarat yang ditentukan sebelum nikah. Tapi kita case per case aja. Masalah khulu, r. khulu r yaitu gugat cerai. Khulu atau gugat cerai adalah kala buzauja furqata zaujiha bi'iwadin ya zaujah furqata zaujiha bi'iwadin yaitu istri meminta apa pisah tapi dengan adanya iwat dengan adanya apa Indonesia iwat itu pemberian gitu ya pemberian ya itu namanya gugat cerai ini namanya khulu' gugat cerai perempuan yang melakukan itu muhtaliah namanya perempuan yang muhtaliah kalau sebab menggugat cerainya itu sebab yang diperbolehkan syariat, maka enggak apa-apa. Seperti KDRT. Atau memang suaminya pemalas enggak nafkahin, maka gua cerai, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya penyebabnya itu bukanlah sesuatu yang syar'i, maka ini yang disebut oleh Nabi SAW mukhtali'at hunnal munafiqat. Perempuan yang gugat cerai mereka adalah perempuan-perempuan munafik. ini kalau tidak ada sebab syar'i melainkan ada hal-hal yang lain. Nah, perempuan yang gugat cerai iddahnya apa? Apakah dia sama dengan dengan perempuan yang talak uh, uh, raj'i seperti tiga kali masaid? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya muxtali'ah itu masa iddahnya adalah tiga kali masa haid seperti perempuan pada umumnya tetapi yang sahih bukan <coughs> iddahnya perempuan yang menggugat cerai yang lebih tepat adalah satu kali masa haid satu kali masa haid <coughs> sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi Abu Dawud dan Nasa'i istrinya Thabit bin Qais istrinya Thabit bin Qais gugat cerai terhadap Thabit bin Qais di masa Nabi SAW hidup. Maka Nabi SAW menyuruh istrinya ini, istrinya Thabit bin Qais, anta, anta bihaidah. Untuk melakukan masa iddah satu kali masa haid. Satu kali haid. Maka perempuan yang gugat cerai satu kali masa haid saja. Itu. Satu kali masa haid. <tuh> Tapi kapan, ikhwan? Uh, Sebelum kita bahas hukum ini, kapan sahnya khulu itu? Gugat cerai kapan sahnya? Ya, gugat cerai sahnya hanya ada dua posibilitas, yaitu ketika terjadi ijab kobul itu satu, atau dua disahkan atau diresmikan oleh hakim yang muslim. Diresmikan oleh hakim yang muslim itu dua atau tiga diresmikan oleh yang seposisi dengan hakim muslim seperti tokoh agama setempat di daerah-daerah pemerintahan kafir. Ya, khulu di negeri Perancis misalnya. Susah ya. antum ke cerai kayak gitu. Maka diresmikan oleh yayasan yang di situ ada syekhnya atau ustadznya. Itu bisa. Tapi kalau di Indonesia jangan. Di Indonesia ini kalau enggak lewat proses ijab kabul atau proses apa? Pengadilan. Maka kalau proses ijab kabul ini <coughs> terjadi nih khulu nih. Begini ya kawan, paham baik-baik. Ini terjadi kalau hulu ini. Karena banyak yang nggak paham kemudian terjadi hulu, nggak paham kok itu hulu. Hulu itu gugat cerai. Perempuan minta pisah sama suaminya dengan adanya ri yaitu beri pemberian dari istri terus. Misalnya, Mas, pokoknya kita aku minta pisah Mas. Akan aku kasih mobil Avanza nanti. Ya, Taib. Kapan sahnya khulu itu ketika terjadi ijab kabul. Ijab kabul. Ijab kabul, yaitu ijab, yaitu, "Mas, saya minta ini buat uh, ikan saya, pisah kita, ini mobilnya, ini kuncinya." Oke, okay, ya udah saya terima nih ya," kata suaminya. Maka ini terjadi ijab kabul dalam khulu', maka terjadi sah khulu' tersebut sah pada saat itu. Faham di sini otomatis otomatis, otomatis, otomatis dengan dengan sahnya kalimat-kalimat itu di setelah detik itu mereka bukan suami istri sama sekali, bukan, kelas. Ini pahami baik-baik, jemaah. Karena kadang-kadang terjadi kayak gini nih. Udah iwatnya ada mobil Avanza terima. Kan pengadilan nunggu lagi berapa lama gitu nanti. Proses dulu dan seterusnya. Nunggu peresmian pengadilan dan jarak antara ijab kobul menerima Avanza ini dengan proses pengadilan misal dua bulan dua bulan serumah nggak boleh karena sudah terjadi hulu gimana faham di sini kan nah ini yang harus dipahami dan kadang-kadang sebagian dari kita menganggap ini nu hulu padahal bukan ada yang kayak gitu istri saya gugat cerai, gugat saya, cerai saya nih gitu Ya. Padahal enggak bukan gue cerai. Walaupun istri minta diceraikan, tapi bukan gue cerai namanya. Kenapa? Karena tidak ada pemberian dari istri sama sekali. Karena namanya khulu atau gue cerai, istri harus memberikan sesuatu kepada suami dan suaminya ridho dengan pemberian tersebut. Baru terjadi khulu. Adapun kalau suami nahan, enggak saya enggak mau. Saya enggak mau barang ini. Enggak masuk udah fans, Mas, enggak Pak Jero. Yang sportian dikit lah. Masa avanza? Enggak Pak Jiro, oh, mas, ya Allah mas, ya kalau kamu minta saya saya pisah sama kamu, Pak Jiro atau Fortuner. tapi bisa levelnya Avanza, Sigra, enggak, enggak, mau saya. Ya, gitu misalnya. Enggak ridho dengan pemberian istrinya ini, maka belum terjadi khulu. Belum terjadi khulu. Ini yang dia harus dipahami. Kemudian ke pengadilan, tapi, tapi ketika terjadi di pengadilan, khulu, khulu nih. Dengan nama khulu gitu kan, tapi istri nggak ngasih apa-apa. Dan di pengadilan akan disebutkan khulu itu sebagai cerai. Maka hukumnya khulu di sini bukan hukum khulu cerai. Kayak cerai biasa. Ya, itu yang harus dipahami. Beda cerai dengan khulu. Yang lebih tepat, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, bahwa khulu itu bukan cerai sebenarnya. Khulu itu masuk ke dalam akad Pembubaran akad nikah. Ya. Masa idah perempuan yang menghuluh ini satu kali masa haid saja. Itu beda dengan talak pada umumnya. Ya. Kemudian setelah terjadi fase ter, terjadi terjadi apa? Khulu Boleh enggak suami kemudian nikah lagi sama dia? Misalnya sudah terjadi, avanza diterima, nih, Alhamdulillah. Ijab kabul. Ya. Tapi baru seminggu pisah itu? kepikiran lagi ya Allah, kepikiran cantiknya dia, baiknya dia, sebenarnya dia baik, oh ternyata saya selama itu zalim. Istrinya juga ternyata nyesel. Istrinya ternyata nyesel. Baru seminggu tuh, istri di rumah emaknya, suami di rumahnya sendirian, ya Allah, mengenang helai demi helai lembaran hari, kamar demi kamar dia lihat, ya Allah, dulu istri saya waktu itu di sini, oh ke dapur lihat, dulu istri saya masak sini. Akhirnya dia telepon. Assalamualaikum boleh enggak kalau kita rujuk balik? Ternyata istri merasakan hal yang sama. I feel the same bro. Aku merasakan hal yang sama. Ya udah, yuk rujuk yuk. Ya. Bagaimana proses rujuknya? Harus akad nikah lagi. Bukan rujuk seperti rujuk talak. Harus akad nikah. Ada wali, ada saksi, ada mahar. Maksudnya ada mahar nih, maksudnya disebut maharnya minimal. Gitu ya. Begitu jemaah sekalian. Itu namanya khulu. Ya. Atau konsekuensi dari khulu. Nah ketika ada seorang perempuan di khulu atau berkhulu dan selesai khulu tersebut dengan ijab kabul atau dengan pengadilan dan seterusnya. Baru seminggu itu terjadi. Boleh enggak antum kemudian menyindir dia? Wah, Masya Allah. Sekarang sendiri ya, Fatimah. Aduh, saya ini lagi nyari wanita solehah nih, gitu. Ngomong ke begitu ke perempuan yang seminggu lalu telah menghulu suaminya. Boleh atau tidak ngomong kayak gitu? Jawabannya, bo, boleh. Jawabannya boleh, ya. Atau misalnya perempuan bukan khulu tapi dia bubar akad nikahnya karena ada aib atau hal lain contoh <tuh> aduh kayaknya nggak usah nggak usah nambah dah cukup aja sampai sini dah kayaknya Hah? mau nerusin dikit nggak kira Hah? ngucapin talak dalam keadaan emosi rata-rata begitu pak bukan sah rata-rata ngucapin talak emosi pasti tapi tingkatnya itu yang berbeda nah di sini para ulama membagi dengan tiga macam marah kan emosi di sini kan maksudnya marah pak ya iya ya. nggak ada emosi di sini artinya seneng bahagia enggak <tuh> tapi marah ada tiga model marah yang ringan marah yang sedang mutawasid dan marah kesurupan yang takhobut gitu namanya maka marah yang biasa marah maka ketika dia mengucapkan kalimat talak sah talaknya ya marah yang sedang marah yang sedang itu dia memang marah sekali banget banget marah tapi dia masih bisa mengontrol dirinya dan kalimatnya sebenarnya maka kalimat yang terucap dari lisannya itu kalimat ikhtiari yaitu pilihan dia maka keluar kalimat talak sah talaknya tapi kalau marah yang mutakhabbit yang betul-betul sampai dia nggak bisa mengontrol dirinya lempar ini lempar itu dan mengucapkan seluruh kalimat jorok dan seluruh nggak bisa terkendali maka tidak terjadi talak, kalau dia usapkan talak. Begitu, itu rinciannya. <tuh> ya yeah. Sedikit ditambah tadi tentang fasakh akad nikah, pembubaran akad nikah di antara contohnya. Ikhwan, di antara contohnya yaitu di antara penyebab uh, bolehnya terjadi fasakh pembubaran akad nikah, <tuh> yaitu uh, ketika pria ini atau suami ini tidak menunaikan syarat atau tidak menunaikan janji atau syarat yang dia iakan sebelum pernikahan. Contoh, seorang perempuan mau dinikahin, ya misalnya antum ngelamar fulana, fulana di sini misalnya Fatimah. Tapi Fatimah ini mengatakan ke antum, mempersyaratkan ke antum, mas, kalau mas mau nikah sama saya, saya kasih syarat. Apa syaratnya, Dek? Syaratnya saya tidak mau dipoligami. Nah, ada nggak yang kayak gini? Banyak. Semoga Allah sedikitkan yang seperti ini. Ya, saya nggak mau dipoligami. Itu syaratnya, Mas. Mas bersedia nggak? Baik, Mas saya mikir dulu, ntar. Mensyaratkan tidak dipoligami untuk seorang istri ketika mau nikah itu ada dua pendapat ulama dalam madhab syafi'i syarat tersebut batil dalam madhab syafi'i syarat tersebut batil karena bertentangan dengan syariat gitu syariat membolehkan poligami ini malah menutup celahnya gitu kalau laki-laki insya Allah pilih madhab syafi'i dalam bab ini ya eh, ba pak ya tapi dalam madhab hanbali sebagai mengatakan Ibnu Qudamah dalam al-mughni diperbolehkan karena Poligami itu hukumnya boleh. Dan istri ini punya hak untuk mempersyaratkan hal ini. Khilaf di terlalu ulama. Taib, ambillah madhab Hanbali misalnya. Oke, ini ya dalam hal ini karena dia pengen merebut hatinya Fatima, Fatimah, dia tiba-tiba jadi seorang Hanbali. Ya, ya nggak apa-apa. Ya, abang bakal menunaikan itu, insya Allah nggak bakal, insya Allah ya. Oke, terjadi pernikahan. Akhirnya di tahun-tahun kesekian, sebagai laki-laki yang begitu laki-laki maka dia pengen nikah lagi ya maka dia bilang ke istrinya atau dia nikah tanpa izin istri tanpa pengetahuan istrinya akhirnya kegep ketahuan pantesan kok malam zigzag terus ternyata kamu nikah sama eh, siapa ya perempuannya Anda juga nggak tahu siapa Anda nggak tahu, tahu siapa namanya Hah? Sumayyah misalnya. Kamu nikah sama teman saya. Maka di sini boleh kemudian si istri mengajukan fasakh pisah. Apa alasan fasakhnya? Yaitu terjadinya ikhtilal fi ada isyarat. Yaitu terjadinya tidak penunaian syarat yang sudah dijanjikan oleh suami. Maka boleh difasakh. Nah ini boleh difasah. Ya terjadilah kemudian Fasakh berarti bukan suami bukan istri lagi udah setelah itu. Nah ini sama seperti muhtaliyah tadi. Setelah difasah boleh nggak ada orang yang datang ke perempuan ini kemudian ngomong secara tidak langsung pengen nikah sama dia? Boleh, boleh. Ya seperti itu. Wallahu wa Sebenarnya ada yang keempat tapi anda tunda untuk kapan-kapan Insyaallah Ya keempat itu insyaallah pada waktunya itu iddahnya perempuan yang dita yang wafat suaminya dan dia dalam keadaan hamil. Itu kapan-kapan insyaallah. Semoga bermanfaat wa alihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.